Hahaha, ketemu maning karo inyong lur. Piwe kabar Erika pada sehat bo? Iyalah disehat-sehat bae. Oh ya lur, kesuwun kanggo dulur-dulur sing wis subrek apa sabrek apa-apa kuwe lah. Sing durung subrek, ya gagian subrek, pejet bae sing warna abang neng video kie. Pejet bae ceret pleketek aja kesuwen gol imejet. Sisan kue gambar klonengan sapine dipejet lur. Oret pleketek, supaya nek ana video anyar. Rika bisa ngerti, hahaha. Ya oke lanjut, neng video kie. Inyong arep ngawe kabar lur, bahwa pemerintah Banyumas nulis neng sosmed, tulisannya gede banget. Melebu loka wisata Batu Raden gratis tis-tis-tis. Jangan loman bo pemerintah karo Rika pada plesiran meng Batu Raden gratis lur. Carane priwe. Hahaha. Carane, Rika daftar kupon neng aplikasi jenenge Mas Basit. Bes golek bae langsung neng Playstore. Jebret langsung diinstal. Lah nek wis install, Rika langsung melebu meng dashboard Mas Basit. Neng kono ana 8 pilihan. Sing pertama, pasar tradisional. Pasar Pahing, Pasar Wage, Pasar Pon, Pasar Manis, Pasar Kliwon lan lia-liane. Sing keloro, Pasar Modern, misal Rita, Moro, Sri Ratu lan lia-liane. Sing ketelu, Umah Mangan. Sing kepapat, Hotel Utawa Penginapan. Sing kelima, PTSP. Sing keenem, Tempat Wisata. Sing kepitu, Transportasi Umum. Lansing terakhir masjid utawa musola. Lah nek Rika wis weruh kabeh iki, Rika gari mejet maring tempat wisata iki kan ana satu tempat kiye. Pecet pecebret ora usah kesuwen bas deteleng jero kaya kowe nek ana tulisan gue lo ka wisata Batu Raden Desa Karangmangu Kecamatan Batu Raden ya. Ceplik baik ya tulisan kue langsung jebret lah jaka suwen ya kue lur jadi nek misal Erika kain ngerti bit Batu Raden ini dibaca di situ loka wisata Batu Raden obyek wisata Batu Raden sing salah si jini lokasi ini kue terfavorit nung Banyumas sing fasilitasnya lengkap lokasi ini parek sukan kota Purwokerto kurang lebih 15 menit naik ora ya 30 menit naik melakonnya kayak sikut ya kue karo kendaraan bermotor masuk ke 15 menit kue tempat wisata kue gue cocok nggo segala umur sukan anak-anak kaki nini putune pacare las pokoknya sesapa bae nganti gendakannya Rika gawa bae maringono ya tapi dicek plesiran tok lo ya ayo kue nah nek pengen ngerti kondisi situasi kondisi Batu Raden jenengan klik baik gue jenengan kondisi terkini jebret klik baik gue nang kono nanti tulisane gue lur kudune iki gambar foto cuma iki lagi loadingnya kesuwen ya lur ya kue loadingnya sinyal enyang madan jadi kayak gue kondisi protokoler guys ini sudah sesuai dengan protokoler prosedur keamanan ya lor ya kondisi tempat sedang ora terlalu akeh pengunjung ya karena apa disarankan gue mau cuma 500 wong tok lor kayak gue lor nah singkat lu ke berkunjung selan mematuhi aturan sing wis ana iki lur dadi kok kudu manut pada lur ya kowe lur manut nganggo masker ya nganggo masker ya kowe nggo jaga kesehatane dhewek ya kowe lur oke okay. Nah nek misale jenengan wis paham kabeh ya iki jenengan gare pes jaluk bookingan tiket jebret pecet lah pecet ye aduh ke aplikasinya mendan error ya pecet wis kan lah maksud ya lor kita pecat mana jepret lah suwen sih ya lah lor dengan mana suwen mana ya lah gue nengkene kok jenengan gue muncul kayak kaya gitu dashboard kayak lor lah nek jenengan ini sendiri akun jenengan kayak gari login tok lor
nulis nomor NIK jenengan sineng KTP lur. Terus password Rika tulis jebret langsung pencet login chat gue lur. Tapi nek jenengan gue dorong duwe akun, gue jenengan bisa daftar di sit gue semarin tulisan registrasi. Registrasi gue artinya gue pendaftaran nih ya gue. Nek regis gue sedang bocah, nek terasi gue singgo gawe panganan nyambel. Cuman gue kari gue bahasa Inggris gue lur. Nek disalah caranya gue ya, caranya gue pendaftaran intinya gue lur. Daftar gue langsung jebret nang kono. Dilalah nyong dewek gue urung daftar lur. Jangan jadi jangan urung bisa buka maringan apa intinya kayu ke belur kari jenengan wis mulai pemarin dashboard ini langsung jebret lah ben oleh kupon jadi bisa plesiran ya gue lur plesiran gratis maring Batu Raden kan jan lumayan sementing apa dompetnya kandel lur nang kana bakul mantep apa lur ya gue wis pokoknya jenengan kayu ke belah pokoknya dikawai kepenak nang Pak Bupati ya ini bok lebaran ini lah kasih plesiran bok iya plesiran tapi ya luk tulung luk ngulur tetep menjaga kesehatan dewek tetep menjaga apa mau kenal lagi anak pandemi kayak gini ya lur ya intinya ya jaga kesehatan lah nganggo masker gak wa sanitizer apa jadi korbuser apa-apa kan lah orang ngerti pokoknya ya gue lah nah degawa kabeh gue sekelalen kelambinnya ya degawa ya gue woy gawa kabeh gue daftar na kabeh gue sing kira-kira ini sendai kakak ya gue sendai kakak ya sendai kakak sendai KTP ya gue sing sendai nomor induk kependudukan ya bes daftar na kabeh jebret booking kabeh tiketnya lur ya gue loh oke ayo dong ada plesiran ini lu ngaring Batu Raden lu kan madan main gue madan seger gue urusin bening-bening nexing-sing sih jomblo ya gue lah pokoknya ini jomblo gue seger bening pokoknya gak wakabehan nini ne kaki ne yange lili kewane putune sanak-anaknya pada jebret nanti gendak-gendakannya gak wakabeh beres lah plesiran bok lur seneng banget lur sementing dompetnya kandel oke lur wis kayak gue lah ya lur ya jong kesel ya ngomong baik mau ya gue lur jadi intinya kayak gue mau cuma nyong nyaran lur nyong nyaran mari rika-rika kabeh ya wong Purwokerto khususnya sing nyong senengi sing nyong tresnani ini seduluran pokoknya ayo pada bantu maring pemerintah jaga kesehatan dewek nganggo masker mari ngendi-ngendi metu suka ngemah maskeran metu suka ngemah maskeran metu suka ngemah maskeran ya gue lo kayak nyong wingi pas lagi puasa gue maskeran ya gue dan dikenyong lagi makan permen ora nanasi gua waruh kayak gue lo nah kayak gue ana mudorote ana manfaate wong jenenge maskeran lur lah pokoke digawe urip ka sedekae pusik puyeng ya gue nyong nana ya padha pe ora duwe duit lur ya gue nyong ora duwe duit sekarang para kacaan brebes milih kayak gini ya tapi kan ya digawe pu digawe seneng bae lur lah ibarat orang mikir apa-apa wis kayak bae lur ya nyong kesel ya nyong ya ngomong aja ya oke lur kok ini kayak gue monggo jenengan wis oleh kiye plesiran debu kakwe lho kok wis ada Batu Raden nang Pak Bupati malah di gratis nah ya Pak Bupati Husain ya lah pangapura ya lah menen selatotan ya anu kena ngomong kait maus ya wis debu kakwe lokasi wisata Batu Raden di gratis nang Pak Bupati we tolong jenengan we ya mematuhi peraturan lah intinya kayak gue ya lor ya nganggo masker tetep nganggo masker iya gue loh jaga kesehatannya dewek jaga kesehatannya wong liya kabeh jaga kesehatannya masyarakat Banyumas oke lur wis terima kasih matur suwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.